Hey Farah, bila nak balik kampung? Tak balik, duduk sini je. Kenapa? Kan tengah saving sekarang ni untuk bayar deposit rumah, beri barang kelengkapan lagi. That's why lah saya akan extend dulu balik raya. Mak tak kisah, dia faham. Anak dia kan? Memanglah mak cakap tak apa. Sebab Farah kan memang dah cakap tak mau balik. Eh, Dila balik bila? I balik malam ni dengan adik. Nak jimat kan? Yelah. Memanglah sedih sebab tak dapat nak balik kampung. Tapi nak juga beli rumah tahun ni sebab itulah impian saya selama ni. Kata balik kampung, you buat apa kat sini? Yelah, tapi bukan kampung I. Eh, habis tu? Kampung Farah lah. Jom, kawan-kawan dah tunggu. Kawan-kawan? Jom Farah, cepat. Nanti jam, kita buat kita company ni. Saya ingatkan, tahun ni saya tak ada peluang nak pulang beraya bersama ibu. Tapi, Alhamdulillah, saya dikurniakan rakan-rakan yang sangat baik, bertuah sangat kerana rakan-rakan saya sangat ambil berat tentang saya. Assalamualaikum. Saya rasa tak salah untuk kita tangguhkan impian kita untuk insan tersayang. Dan hargailah saat seperti ini dalam hidup kita. Hargailah peluang yang diberi dan sentiasa bersyukur.